Pertama untuk Coach Widodo. Apakah Coach menyiapkan strategi atau rotasi khusus jika ada pemain Persita yang terpapar COVID-19? Dan yang kedua, target untuk pertandingan hari esok, apakah cukup seri atau mengincar kemenangan? Coach, silahkan. Tentunya kami sudah mempersiapkan ya, karena kita juga ada 26 pemain ya, dan kami sudah mempersiapkan kalau ada terjadi cedera atau yang terpapar, mudah-mudahan ya di besok pemain full bisa main yang tersisa. Dan untuk melawan Arema, tentunya kami paham lah, kami tahu Arema itu tim bagus juga ya, tapi di lapangan itu tidak ada hal yang tidak mungkin ya, seperti kemarin juga ya, Persiraja bagus memberi perlawanan Arema. Tapi di lapangan itu saya berpikir koordinasi ke dalam tim kita sendiri. Bagaimana cara kita mengatasi perlawanan mereka dan bagaimana kita keluar untuk menyerang. Dan saya harapkan beberapa ya, kita sudah kemarin di pertandingan kemarin terakhir kita sudah membuat peluang, beberapa peluang ya, di situ kita juga harus memanfaatkan sekecil apapun bisa menjadi gol. Saya harapkan ini perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan akan kita konferensikan melawan Arema. Terima kasih.